Nabi Muhammad berhenti di satu tempat yang dimiliki oleh dua anak yatim dari Bani Najjar. Seperti itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berhenti di tempat tersebut, Nabi Muhammad turun, pelana untanya langsung ditarik oleh seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dimasukkanlah pelana untanya ke rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mar'u Ma'rohli, orang itu harus bersama dengan barang bawaannya. Akhirnya Nabi Muhammad berhenti di sana dan menginapnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang pertama kali mengambil barang bawaan Nabi Muhammad SAW. Lama tinggal di rumah Abu Ayyubnya juga. Bahkan disebutkan Abu Ayyub ini luar biasa tata kramanya kepada Rasulullah SAW, sampai tidak berani beliau itu tinggal di lantai 2 ketika Nabi Muhammad berada di lantai 1. Karena rumahnya kan 2 lantai nih. Beliau tidak berani. Sama-sama pernah Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya ini ketika di atas gak berani tidur di tengah lantainya. Mereka tidurnya itu di pojokan lantai. Kenapa? Karena takut ini di bawah, di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Akhirnya Abu Ayyub minta kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, saya tidak sanggup kalau harus tinggal di atas. Biarkan saya tinggal di bawah dan kau di atas. Berita akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya udah kalau begitu, antum di bawah, saya di atas. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad selama 4 bulan kurang lebih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dan selama itu mula membangun rumah untuk istri-istrinya di samping Masjid Nabawi. Setelah beres Masjid Nabawi dibangun, kemudian dibangunlah rumah-rumah istrinya. Baru setelah 4 bulan bisa pindah ke rumah beliau. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di parkirannya. Silakan Bapak Ibu semuanya, jika ada yang membawa tas ke dalam, mohon nanti di dalam itu ketika sholat ya, Bapak Ibu jangan simpan tasnya di depan kepala ya. Tapi simpan tasnya di tengah saja. Takutnya ada apa-apa. Karena pernah kejadian juga ada jamaah yang kehilangan tasnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang kembali di Masjid Kuba. Sekarang di Masjid Kuba, teman-teman. Ramai banget semuanya. Mungkin itu tujuan pertama ya. Sitor di ramai banget. Parkirannya jadi tadi juga lama ya nyari parkiran. Ini teman-teman kondisi Kuba, Masjid Kuba saat ini parkirannya teman-teman bisa lihat ramai ya di sana. Ini adalah masjid yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad ya. Masjid Kuba. Nanti di sini agendanya sholat. Katanya sini kalau sholat 2 rakaat pahalanya setara dengan umroh ya. Tapi tidak menggantikan umroh itu sendiri, pahalanya yang setara dengan umroh. Tadi ada yang parkir di seberang sana. Kita enak parkirnya di sini ya. Jadi tidak jauh. Sama rombongan untuk cuacanya ini sejuk ya, mungkin belum cuaca panas, ini cenderung sejuk walaupun tidak banyak pohon-pohonan tinggi ya seperti di Indonesia, tapi sejuk seperti ini semuanya parkir di sini ya banyak. Ini yang putih ya, Masjid Kuba. Ini adalah pertama pengawalan yang kedua ya, Masjid Kuba. Ini udah datang dahulu ya, itu.
itu jamaah Indonesia biasanya yang pakai merah-merah. Kelihatan di sini juga ada apa juga bersama ya, takjil. Sekarang kita akan ke Masjid Kuba, tapi ke toilet dulu dan juga nyari wudhu ya teman-teman. Seperti ini. Ramai banget. Yang mau sholat langsung ya, karena antar dulu yang wudhu. Sekarang sudah wudhu teman-teman, mau ke dalamnya Masjid Kuba. Ini lupa nggak bawa tas ya, ini nanti sandalnya ya. Semoga tidak hilang. Pardon. Oh itu keluar dan kita akan masuk. Masuknya lewat sini. Lupa kita gak bawa tas. Duh. Salah. Sini aja tuh. Ada tempat sandal ya. Seperti ini sandal, seperti ini keadaannya di dalam Masjid Kuba. Tengahnya itu lubangnya masih kain-kain. Dan ini ramai banget. Dulu kesini sepi ya. Oh sekarang ramai banget. Ternyata tempat untuk sholat. Oke teman-teman, tadi itunya bukan ini ya, kita coba muter ya. Ini banyak yang tidur. Jadi kurang lebih seperti ini.
Bentar. Di dalam ternyata banyak tempat untuk menimbang sandal ya. Ramai banget di bulan puasa ini ya. Di akhir Ramadan ya. Ini belum 10 hari. Kalau dulu ke sini tuh sepi teman-teman ya. Di salatnya mau di depan itu mudah. Tapi di tengah salat biar lebih nyaman daripada di depan. Itu pun yang datang masih banyak banget. Ini untuk area putra ya. Ini agak belakang aja rame. Di tengah tadi lebih longgar. Sandalnya ada yang sudah gundul, kelihatan sudah murah ya kalau kita belum. Ini untuk penempatan sandal, apabila di dalam enggak ada, inilah di dalam ada ya. Kalau dulu tidak disekatin ya, kalau nggak salah dulu maksudnya luar sana, nggak ada penyekatan seperti ini. Ini yang keluar dari sini. Aku pernah lihat di video itu tidak boleh foto-foto ya bawa spanduk, tapi tadi ada yang foto-foto bawa spanduk. Tadi teman yang dokumentasi di dalam masjid ya, kalau sekarang ini di luar masjid ramai banget dan lebih di luar ekspektasi ya, banyak rombongan yang barang-barang kalau dulu kan. Kalau dilihat di masjid juga ini nyari teman-teman duduk di sana ya. Itu tadi teman-teman kunjungan ke Masjid Kuba ya, yang terakhir sesi foto-foto ini sudah selesai dan menuju ke tujuan selanjutnya. Mungkin menurutku karena hari ini ada 3 tujuan, aku hari ini setelah ini apa ya, ke kebun kurma menurutku ya. Kalau dulu kalau saya telah kuba kebun kurma, lalu nanti ada ke mana ini? Itu tadi teman-teman perjalanan ke Masjid Kuba. Kalau teman-teman suka dengan video ini dan dirasa membantu teman-teman semuanya, jangan lupa klik like, share dan juga subscribe supaya teman-teman mendapatkan video-video yang ada di CR 29 selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, jangan lupa mendoakan teman-teman yang belum pernah ke Mekah Madinah. Saya doakan semoga teman-teman diberi
dadah.